semua, kenalin aku Adam. Dan video ini spesial ya, gak kayak video-video sebelumnya. Karena video sebelumnya tuh isinya presentasi tugas semuanya ya. Dan alhamdulillah sih baru dapat kesempatan kali ini buat bisa keluar gitu jalan-jalan. Karena lagi ikutan volunteer dan juga nge-trip gitu di Yogyakarta. Sebenarnya lebih tepatnya beberapa hari ke depan bakal ke Dieng sih gitu. Sekarang jam 6.58 waktu Indonesia Barat, aku ada di daerah UGM. Ini kayak yang tadi snippetnya, misalnya sebelumnya itu aku ada di daerah UGM, daerah kampus UGM. Dan sebenarnya aku udah nyampe di UGM ini tadi malam sih, jam 23 lebih 23 itu ya. Kayak yang di sebelum-sebelumnya itu, aku ada di Wisma M8, Farmasi UGM. Dan emang apa ya, dadakan sih kayak mikirnya, gimana kalau misalnya aku abadikan ini kegiatanku kali ini dalam bentuk vlog itu. Kayaknya satu ntar ikutin aja keseruannya, semoga seru ya. Kalau nggak seru boleh di skip. Tapi ini sebenarnya buat aku pribadi dokumentasi sih, biar jadi apa ya, pengalaman lah ya. Ntar kalau misalnya ada yang positif boleh diambil, kalau ada yang negatif ya jangan ditiru gitu ya. Pokoknya kita seru-seruan bareng di daerah Jogja, khususnya di hari ini, hari pertama ini di daerah Jogja nantinya. Terus sore mungkin kita langsung berangkat ke dia. Teman-teman belum pada bangun sih, soalnya pada ramai ya tadi malam itu sampai jam setengah tiga itu ngobrol aja. Soalnya seru banget ini, dari penjuru Indonesia semuanya gabung dan kita volunteer di daerah Dieng kayak gitu nanti. Udah mandi, udah seger, alhamdulillah. Ya ntar kita ngobrol sama teman-teman yang lain kayak gitu. See ya. Tahu. Nah, saya di kecil ya, biasa. Saya di situ dan aktivitas saya saat ini memang ngurusin IMC dan teman-teman saya. Untuk pengabdian gitu, dan alhamdulillah ini kemarin 5 hari yang lalu aku pulang dari Lombok. Jadi pengabdian banyak. Di sini saya akan paparkan kepada teman-teman semua. Jadi apa sih sebenarnya makna volunteer, apalagi kegiatan kita yaitu belajar budaya. Nah, teman-teman semua, mungkin di benak teman-teman beberapa memikirkan bahwa belajar budaya ini adalah lebih ke budaya yang nanti akan berbasis ke pengabdian. Nah, tetapi berbeda. Konsepnya adalah ini ada kegiatan pengabdian yang berbasis kebudayaan. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengin banget menginginkan kebudayaannya, yang selalu mengajar dan lain-lain. Dan mungkin lebih banyak segmen-segmen yang sifatnya itu lebih kunjungan-kunjungan. Nah, jika merasa teman-teman seperti itu, teman-teman salah. Karena kita sebenarnya lebih utama itu yaitu pengabdian. Lanjut persiapan ke Diengnya. Jadi di hari pertama ini gak jadi ke destinasi Jogja, soalnya beberapa banyak yang tutup, jadi kayak Taman Sari dan segala macamnya itu tutup. Jadi kita lagi jalan ya, mau beli-beli barang-barang buat ke Dieng karena di sana kan susah aksesnya. Halo, kenalin nama aku Ayu Pradika dari Riau. Oke, kita hari ini gak jadi Jogja sih, keliling-keliling gak jadi karena tutup semua. Ini mau berangkat belanja dulu. Siap. Ini nih yang murah itu di TikTok viral banget. Segala macamnya murah-murah. Metro kampus, guys. Cepat banget. UGM. Vlog to my guys. Aduh, gak kelihatan apa-apa ini. Sekarang jam 5
5-10 lah ya. Suhu? Suhunya 13. Tadi bangun tidur kayak kayak dingin banget. Tapi pas udah kena air buat wudu. Ah, ini juga ada masjid nih. Masjid ini mah. Kalau udah pas kena air tuh langsung udah terbiasa kayak malamnya lah. Gak sampai 8 ya? Masih 13 sih. Explore. Iya. Untungnya kita enggak tanggal enggak Juli ya. Ayo Juli Agustus lah. Kata sampai minus kalau malam. Itu. Ya sebenarnya tanggal segitu sih kita berangkatnya, tapi karena COVID PPKM jadi kita tadi turunnya semalam dari sini deh. Iya nggak sih? Iya. Kita memisahkan diri dari anak-anak yang lain. Yang lain mah cupu ya. Nggak sih, habis sholat langsung balik ke base camp. Dinginan. Ini kita tertarik sama ada yang merah-merah sepertinya. Sunrise. Masa iya? Masa iya gitu? Ntar deh kita balik. Ya mungkin Yaps. Apakah ini sunrise? Kayak bakar-bakar deh itu. Bakar apa? Iya bakar-bakar. Sunrise mana sih? Bakar-bakar lah. Tinggi daripada gunung. Makanya fix kita. Naprank. Tengok kita di sini. Ini kalau yang buat di pasangan itu balik ke base camp. Ini vlognya sangat-sangat random ya. Soalnya semalam enggak ngobrol sama sekali. Wih, semalam kita 4 jam seharusnya itu perjalanan 4 jam. Karena pertama banyak-banyak berhenti di SPBU. Masalah ada beser. Terus ada kejadian apa namanya? Kacanya busnya itu sempat patah jadi dibenerin dulu. Terus berhenti yang ketiga ganti push GG tuh. Bukan, si supirnya mau ngopi dulu. Wow. Ya gitu. Lucu banget. Terus setelah itu ganti bus. Busnya lumayan kecil. Terus busnya patah-patah balik. Iya. Terus balik nyampe nih ke base camp kayaknya jam 8an kali ya. 8:30-9. Terus setelah itu kita recap perjalanan ya. Terus setelah itu makan, langsung makan. Terus ada briefing kegiatan. Ada namanya sesi kenalan teman gitu, kayak ngisi-ngisi apa? Tanda tangan gitu di pertanyaan-pertanyaan temannya gitu. Itu kita lumayan menantang maut sih, soalnya itu udah jam 11-an malam dan ya mungkin memang salah panitianya dan juga mungkin belum koordinasi dengan baik sama warganya, jadinya dimarahin soalnya kita pakainya tempatnya masjid dan emang ramai banget kan, jadinya dimarahin terus suruh tidur. Ya udah gak ada kegiatan sebenarnya itu. Kalau orang-orang kalau biasanya AMC itu kegiatan yang semalam itu sampai jam satuan gitu. Pagi jam 6. 6 kurang. Mau senam. Halo. Halo. Mau senam nih. Kita tadi sebenarnya udah naik ya. Ternyata kita balik ada yang piket bikin apa bantuin ibu-ibu buat bikin makanan. Ada yang disuruh buat senam ternyata. Cepet Pak. Apa main kemari ya rendam. kalau udah dipersiapin dengan baik sih bisa ya. Sebenernya ini kita juga menantang maut sih, masih PPKM level 3 ya. Tapi kita kesini juga progresnya ketat, sudah vaksin minimal 1. Kemudian sudah di antigen. Tes. Ya, kalau yang dari luar kan yang pesawat harus PCR. Ada yang dari luar Jawa harus antigen. Jadi sudah terjamin deh. Ya iya. Dan makin siang makin gak kerasa ya? Dingin. Gak kerasa. Oke, kita bakal jalan. Yang Gunung Bisma itu kita tadi tempat base campnya ada di sini.
kita lagi nunggu teman-teman yang lain, terus kita mau senam pagi nih. Ada tadi beberapa yang bantu ibu-ibu di dapur buat bikin makanan. Jadi ntar beres kita senam, langsung ada yang makan dan ya kita lah senam tadi. Foto-foto nih. Ini ada Kak Firman, ada Wahyu Pradika, ada Bram, ada siapa namanya? Faisal. Gak dari Jawa semua, ini orang-orang jauh. Ini dari, aduh jauh nih pokoknya, ada dari Medan. Mantap nih, seru-seru kali ini. Kita kali ini bareng ibu sekretaris. Ada tambahannya. Vlog. Halo guys, welcome to my vlog. Tambahannya ada mak Pep. Hari ini kita baru senam dan melaksanakan tradisi apa tadi, kalereng ya? Kareng. Yaitu menghangatkan di pipa uap. Di atas pipa. Uap gitu jadi ya. Banget. Terus pantengin ya. Sekarang lagi di balik tempat wisata, tempat kita nge-camp, bukan nge-camp sih, tidur di rumah warga ini, dua rumah warga, kita masjid, dan view-nya balik kayak gini. Habis ini kita makan, terus pembukaan, kumpul gitu, terus baru ntar ketemu sama perangkat desa gitu, buat pembukaan resminya, gitu sih, stay tuned. Siapa namanya? Ibad. Foto bareng mau? Ya foto bareng sama abang yuk. Gak kedinginan. Kan udah dari tadi. Be aja ya. Ini sini masuk video. Dada. Halo. Kelihatan gak? Halo, kelihatan kok kelihatan. Halo guys, welcome. Halo guys. Siapa Ibad ya? Ibad rambutnya kok bisa gimbal gitu? Dulu ya, dari lahir langsung gitu ya. Kalau kamu kenapa rambutnya gitu? Enggak tahu, ini karena kayaknya keluar tangan duluan gitu. Jadi lah. Mungkin nanti lah kejadian selanjutnya. Kenalkan dulu, nama saya cukup singkat Nur Amin. Boleh dipanggil Pak Amin atau dipanggil Pak Nur. Dipanggil Pak Kades itu saya biasanya di sini tinggal di kantor di sana. Nah, di rumah biasa, kira biasa. Saya istri satu, anak dua. Perlu kalian tahu, ini memang betul-betul bukan dari saya.
pengabdian untuk ngerjain tugas. Mantap. Pintar-pintar bagi waktu aja sih, walaupun volunteer juga bisa nih tugas. Nah, coba buktinya. Jadi ini masih SMA ini. Nanti kamu termuda dong. Anjir, 11.45. Mantep nih ya. Volunteeran masih muda. Aku baru kasih tau nih, kita barusan habis ngapain gak coba. Ya, jadi kayak tahu apa ya, masa lalunya dan juga apa ya, masa depannya kita amin bareng-bareng. Amin. Ya Allah. Benar, mantap. Dan emang kegiatan hari ini banyak banget sih, tadi ada sharing sama Pak Kades, terus besok lebih seru lah. Karena besok udah mulai pengabdian. Semangat ya, kita kasih yang terbaik untuk kita. Iya, dan kita tadi happy banget ya. Tadi aku nggak ada video sih pas cekrap lagi ngobrol. Pas presentasi, soalnya aku yang presentasi. Dan seneng banget tadi apa responnya baik banget, bagus banget dari perangkat desa dan juga dari Pak Anin. Ini kedatangan kita di sini untuk memberikan manfaat bukan cuma dan mengusahakan. Dan emang kita kan mau kesini emang mau ngabdi. Iya. Apa yang kita tinggalkan nanti semoga jadi manfaat. Siap. Jam 3.54 baru balik ke daerah pengabdian, maksudnya baru balik ke apa ya, rumah barusan setelah kegiatan, dan dinginnya lumayan sih. Coba lihat berasa udah berapa jam perjalanan ya, sementara kita nyampe puncak ya mas. Halo, kita hari ke berapa? Halo, Pak. Halo. Hari ketiga di Jogja. Hari kedua di Dieng. Tiga lo. Dua. Iya, dua di Dieng. Dua. Terus tiga di Jogja. Dan kita sebenarnya kita ekonomi kreatif, belum ngapa-ngapain, belum pengabdian karena emang belum jadwalnya. Makan. Sudah ada sih jadwal teman-teman produksi dan ini ada. Dan branding. Malam, guys. Jadi kita rebahan santai. Paling jaya. Santuy. Paling jaya. Paling santuy. Kemarin reaksi reaksi ke proker-prokernya bagus, tapi sekarang pas pengabdian paling santuy, mantap. Karena sudah ter apa ya? Siapkan dengan dia. Ya udah, maksa kan. Ya, entar deh. Entar habis duhur ya pada kerja. Udah perjalanan ke rumahnya Bu Jamila, perangkat desa bendahara, bagian bendahara umum deh gitu. Jadi kita bakal ada pertemuan sama KPSM Bisma, komunitas pencinta sampah, tapi pengelolaan sampah. Kita mau sosialisasi ekoin ini. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, kita
sosial dari anak-anak IMC. Yang kedua soal peserta saham tetap sudah menunggu dengan bisa menghemat semua hal saham yang sedang bisa kita nanti mungkin coba di Yomi nanti. Ibu dan IMC yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadiran ibu semua untuk menghadiri acara di sore hari ini, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tempat atau kata-kata yang tidak berkenan di hati-hati ibu-ibu semua, dan kalau sudah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali untuk anak-anak IMC berkenan memberi ilmunya kepada kita semua, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Selamat sore, dan semoga masih dalam keadaan sehat tentunya. Sebenarnya kita dari tim ekonomi kreatif ini mau sharing gitu, bukan lebih menggurui, tapi coba kita berbagi ilmu yang semoga bisa bermanfaat dan bisa di berkelanjutan gitu di desa Sikuna ini. Dan nanti kegiatannya insya Allah bakal ada 3 hari. Yang pertama ini kita diskusi apa aja, lebih ke sosialisasi dulu. Insya Allah besok kita udah mulai praktek, dan juga lulusannya kita terakhir prakteknya. Dan mungkin kita hari ini banyak seru-seruan kali ya, diskusi kayak gitu, dan semoga nanti kalau misalnya mohon maaf misalnya kita ada terlalu menggurui, mungkin bisa ditegur gitu, karena kita juga mendapatkan ilmunya ini gratis gitu, dan kita juga ingin sharing ke Bapak Ibu secara gratis juga. Mungkin itu dari kami. Dari saya, lanjutnya kita saya kembali ke kasih. Masih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sini kenalan, nama siapa? Aktung. Siapa? Aktung. Kamu siapa? Silvi. Silvi. Kamu siapa? Belum. Hey, siapa namanya? Honey. Honey. Ini giginya kenapa hitam, ayo? Ini. Ini siapa namanya? Juan. Ayo foto. Oke, halo. Barusan udah kita di sharing gitu tentang eco program. Dari ekonomi kreatif itu ada eco engine dan juga eco break, dan